Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, setelah dikena pasti masalah yang melanda Izora saya ni, rupanya masalah dia punya resistor yang dekat dengan blok off. Dia duduk kat tepi ni. Blok off kat sini, dia duduk kat tepi ni. Kalau tengok kat tepi ni, belah bawah tu nampak. Nampak. Yang berlubang tu. Yang lama saya dah buka sebab nak buat contoh. Dia pakai dua skru je. Okay, sekarang ni saya nak pasang lah yang baru punya ni. Dan tengok, minta-minta betul lah masalah ni. Sebab dah habis lah, saya dah habis check semua, relay apa semua, semua okey. Swiss apa pun semua okey. Siap terbeli Swiss baru, ingat Swiss problem. Rupanya menatang ni. Kat belakang pun ada satu benda ni, sama juga macam ni. Dia setiap blower dia ada satu resistor ni. Okey, kalau tengok daripada sini nampak ni blower. Dia punya lubang kat situ. Ni. Untuk resistor ni. Nampak. Kat situ. Dia punya buka pakai dua skru je. Ni skru dia. Satu. Dua. Okey, nak mudah buka pakai screwdriver Phillips yang pendek. Jadi senang kita masuk. Kalau yang panjang kita nak pulas susah. Kita pakai yang pendek. Dia ada 4 pin . Okey. Jadi kita masukkan balik dan kita pasang balik. Okey, masukkan ni. Dah masuk. Kami nak ikat skru balik. Okey, nampak tau? Dah siap pasang. Dah rapat. Dah ikat kunci dia punya tu. Masuk balik lah dia punya ni. Dia punya soket ni. Soket dia. Ni soket dia. Soket dia masukkan balik. Masukkan balik. Kita tolak. Sampai dia punya klak. Itu dia dah okey lah tu. Okey, sekarang kita test lah. Okey, kita test lah. Sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita buka blower dulu. Alhamdulillah. Dah keluar angin dah. Okay, blower dah keluar angin. Okay, blower dah jalan elok. Okay, kita tekan aircon. Alhamdulillah. Okay, settle lah masalahnya. Aircon pun dah berfungsi semula. Okay, dah sejuk lah. Kita letak tengah. Tengok, sejuk lah. Okay, sejuk. Alhamdulillah, sejuk. Okay, itu je masalah dia. Dia masalah yang berlaku bila apa tu, nak tahu apa tu blower aircon resistor tu rosak. Kita buka apa tu aircon. Kalau kita buka nombor 1, aircon jalan, tapi aircon semua hidup ni, nyala aircon hidup, tapi dia tak, blower tak jalan. Tu mula-mula ingat, saya ingatkan blower yang problem, blower tak jalan. Lepas tu saya pusing habis lah, pusing nombor 2, nombor 3, nombor 4 baru dia jalan. Nombor 4 baru blower jalan. Tapi aircon tak berapa sejuk. Saya rasa pipe, saya rasa pipe kat depan pun sama tak sejuk ke. Itu nak tunjukkan masalah resistor tu. Saya memang tak google tak apa dululah, tak tengok, cari kat YouTube ke apa masalah. Saya buat sendiri lah, cari sendiri masalah dia, problem dia. Saya tengok dekat apa tu relay, check relay, check view, semua okey, tak ada masalah. Check Swiss, sampai Swiss ni saya terbeli lain lah nak jadikan cerita. Tak terlupa nak google apa semua, sampai terbeli baru Swiss ni satu set. Pakai pun tak okey juga sekali, rupa-rupanya tengok
cari cabuk, tanya dengan member pomen tu, dia terus check resistor. Saya check resistor tu tengok, memang dah out dah resistor, siap berkarat dah. Ha, rupanya memang tu lah masalahnya. Ha, ni alhamdulillah dah sejuk balik lah. Ha. Belakang pun okey lah. Belakang cuma blower lah, kena servis. Sebab dia punya angin nombor satu tu dah kurang sikit, kuat dia. Dia punya keluar angin nombor satu tu kurang. Tapi sejuk lagi. Okey lah, itu saja sedikit perkongsian. Okey, sebelum terlupa lagi satu, saya nak bagi tahu. Okey, sebab apa saya pakai Sandin-nya? Sebab saya tengok saya punya aircon part saya daripada Swiss, yang kat bawah blower apa semua dia gunakan Sandin. Jadi saya gunakan balik Sandin lah. Saya guna balik part Sandin, nak bagi matching. Ada orang kata boleh je nak pakai Petco ke apa kan, campur kan. Tapi saya nak kekalkan juga pakai Sandin. Saya cari lah, dapat lah ni harga dia RM60 lebih, siap post, beli kat Shopee. Kalau siapa yang nak link, nanti bagi tahu, saya akan sertakan link dekat pin komen. Okay, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.